Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Omers? Balik lagi bersama 24 Garage. Hari ini seperti biasa saya kedatangan paket dari Om Z Hobbies ya. Kira-kira apa isinya? Kita buka aja. Kayaknya pewan. Belinya ini enggak baik Tokopedia ya sendiri. Lumayan rapi sekarang. Wih, bonus nih. Wih, mantap. Dan Om Mas dapat bonus nih dari Om Z Hobbies. Terima kasih Om. Terima kasih. Aman ya, jaketnya rapi, ada bubble-nya. Terima kasih Om Z Hobbies. Nah, oke, dapat lagi MBWK, lumayan buat custom. Dapat lagi ini Subaru. Terima kasih Nes. Ini yang ditunggu-tunggu. Seri apakah ini ID-nya? Kita lihat. Kita bikin penasaran aja dulu. Ayo, ini terima kasih Om ya. Bonusnya dapat Geotera dari seri HW Exotics. Cakep. Terima kasih. Oke. Okay. Kita akan lihat ini seri apa. Dari Hot Wheel ID, kemarin kita udah bahas Porsche 911 GT3 RS ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang, yes, ini dia Nissan Skyline GT-R R34. Nggak bosan-bosannya Metro selalu mengeluarkan seri ini ya. Serius, kalau saya hitung itu ada 6 sebelumnya gitu, sama ini 7 gitu. Metal Hot Wheel kemarin seri ini ID. Ini ada chipnya di sini. Bisa di-download di App Store dan Google Play. Oke, kita buka aja nih. Kita warnanya Zamak ya. Warnanya Zamak. Cakep ini. Oke, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya bilang ya, Hotel ID ini kokoh banget. Apa packagingnya keren. Kayak handphone jadinya. Oke, kita buka aja. Akhirnya saya dapat juga seri yang unripped-nya dan ada chip-nya di sini. Kita deketin. Nah, ini nih itu ya, termasuk Hot Wheel ID, salah satu seri Hot Wheel ID yang seri kedua dia, sama keluarannya sama yang Porsche kemarin. Nah, dia ini, tapi dia dimasuk termasuk HW screen time ya, screen time. Jadi emang ya ini ya, jadi kalau yang kemarin kan HW Porsche apa, sorry, Europe ya kalau nggak salah, yang Porsche 911 HW screen time. Tapi ini warna Zamak, bisa dilihat ini warna Zamak. Gak ada cat sama sekali.
beda sama yang lainnya warnanya. Jadi emang warna plate warna besi banget ya. Dan saya suka detail ini, udah detail banget ya, bisa dilihat ya Mas. Tuh. Kalau partnya sih sama sih yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita akan bahas ini sebelumnya, tapi saya akan berikan review dulu tentang sebelumnya saya juga udah pernah beli ini, tapi yang unrivet gitu. Iya, nah ini yang seri unrivet. Nah, misalkan Om Mas lihat ini perbedaannya, pertama kita lihat dari cat dulu ya. Kita tadi lihat cat dulu. Oke, kita jamin. Oke, nih kita lihat dulu dari dekalnya, mirip ya. Untuk catnya juga sama, ini warna zamak ya dua-duanya. Nah, di perbedaannya di bannya, yang bisa Omers lihat di bannya, peleknya maksudnya. Nah, peleknya ini satunya ada line kayak garis warna merah, sedangkan yang satunya biru, tapi garisnya putus-putus. Ini nggak putus-putus, ini putus-putus gitu. Nah, untuk detail hampir mirip ya, hampir mirip detailnya. Ada sennya, depan juga sama, kanan kirinya juga sama. Terus untuk detail belakangnya juga sama. Yang untuk kedua perbedaannya adalah di sini. Nah, ini di sini nih terlihat sangat jelas ya, bisa dilihat Omas yang atas itu tidak ada chipsnya. Nah, di bawah ada biasa yang bisa untuk kita upload atau kita download di App Store atau di Google Store. Google Play. Nah, ini bisa dilihat ya, ini kosong banget, nggak ada isiannya kayak chip ini. Ya Mas ya, perbedaannya PC so far untuk semuanya sama aja, untuk dari dalamannya juga sama, warnanya juga sama, dekalnya juga warnanya sama. Nah, itu aja yang tadi bedain. Lampunya juga sama, bedainnya adalah pertama adalah peleknya beda banget ya. Bisa Mas lihat ini peleknya beda banget, warnanya ya maksudnya, lainnya dari sini. Jadi kalau untuk peleknya sama gitu, cuma yang di sini maksud saya. Yang kedua ini, nah sini ada chipnya, sini nggak ada, kosong, mumpung bisa dilihat, kita buka aja. Agak keras ya, ntar aja lah kita buka. Ini unrivet. Ini saya beli di Planet Diecast kalau nggak salah. Ini memang saya tuh emang fokusannya ini gitu. Fokusannya emang yang R34 seri yang ini aja gitu. Seri yang Mas Aquarius ini aja, serinya Brian. Keren ya. Oke, next kita akan saya udah nge-review perbedaannya antara unrivet dan tidak. Sekarang kita nge-review semua seri R34 yang seri Fast & Furious Trial. Oke Omers, balik lagi bersama 24 Gear di sini. Nah, Nissan R34 ini itu tuh pertama kali keluar itu tahun 2010 ya, yang warna silver kalau nggak salah saya. Nah, itu Metaverse Grey
sorry bukan silver lah, tapi metallic gray, sama aja kalau dilihat silver gitu. Nah itu pertama kali itu keluar tahun 2010 ya. Itu dia kalau ditotalin tuh R34 itu kurang lebih itu sekitar 27 sampai 28, belum ke 30 mungkin, atau udah ke 30, nah pokoknya sekitar gitu. Makanya seri ini tuh lumayan banyak kalau kalian ngumpulin, wow banyak banget asli. Nah makanya saya milih hanya cuman yang seri ini karena emang pertama sedikit, enggak juga sih sedikit banyak sekarang. Nah ya saya suka aja sama Fast and Furious ini. Nah seri pertama itu yang cukup rare, itu tahun 2013 malah keluarnya, itu yang seri ini. Nah yang seri yang spoiler hitam plastik ya, karena emang pertamanya plastik ya. Kalau kalian punya yang atas-atas itu atau yang setelah ini itu biasanya plastik gitu. Nah setelah ini atau kapan itu barulah dia besi seperti ini. Karena kalau kalian buka ininya apa, ada seperti untuk bolongan untuk ini, untuk spoiler ini. Nah ini salah satunya seri yang 2013 kalau nggak salah saya, serinya HW Fast and Furious. Ini lumayan rare ya mas, lumayan rare menurut saya. Nah, makanya saya tadi bilang warnanya lumayan beda gitu. Nah, beda kan, beda banget. Ini agak lebih tua ini. Nah ini detailnya cukup lah menurut saya, cuman kurang sih kalau daripada yang baru. Ini 2013, kacanya bening ya, saya suka. Ini saya dapat di mana, saya lupa. Keren banget ya, keren. Nah setelah itu ada seri 2014 juga ini ya. Nah ini official merchandise kalau nggak salah saya tulisannya di blisternya itu. Nah ini juga lumayan rare ya. Jadi dia ada apa? Ada lainnya di sini. Detailnya sama ya, hampir mirip. Untuk dari segi warna emang beda ya. Oke mas, setelah itu ada seri ini. Nah ini nih seri 2017 di Fast and Furious juga. Makanya saya bilang Hot Wheels atau Metal ini sering banget ngeliat seri ini. Setiap ada filmnya pasti ada Hot Wheels. Misalnya filmnya booming, nah dia langsung bikin juga gitu. Ini bedanya dia nggak ada cup, nggak ada garis cup. Untuk warnanya juga lebih metalik ini ya, lebih metalik ini tuh, lihat tuh seraliknya kelihatan banget. Next ini seri yang paling terkeren menurut saya, This Is. Ini serinya itu ya, serinya Fast and Furious yang premium, jadi premium set ini. Di Fast and Furious yang seri premium yang set yang ada Toyota Supra dan apa ada Nissan. Nah ini Nissan apa Silvia kalau nggak salah saya, lupa sih. Nah, cakepnya ini velgnya. Ini saya dapatnya loose dari Om Eric ini kalau nggak salah. Yang tadi saya bilang sekarang tuh udah dapat sama kayak yang ini, dan nomornya juga sama. Untuk apa? Untuk detailnya juga sama, cuma lebih detail ini sih. Oke, okay. Nextnya ini seri gift pack. Seri gift pack AW series ya.
seri yang gitu. Ini seri-serinya Fast and Furious juga. Jadi banyak banget ya seri Fast and Furious ini. Sama. Coba ya. Beda di pelek aja sih sebenarnya, beda di pelek. Untuk yang sebelum-sebelumnya kan peleknya sama tuh. Tuh. Nah, tapi yang seri G-Pack ini beda di pelek. Nah, setelah itu tiba seri yang terakhir ini, yang blisteran, yang seri HW series juga. Oh ya, tadi seri yang G-Pack itu 2020 ya, ini 2020. Ini seri 2020 kalau nggak salah saya, yang ini. Baru yang ini seri 2021 kalau nggak salah, ini yes, ini 2021 baru banget ini. Cukup menyita perhatian juga ya ini di kalangan hunter, hunting di sana. Ini saya pernah bikin video pertama saya ini bahas ini kok. Ini bisa dilihat juga video yang sebelumnya bahas tentang RD4 Fast and Furious Brian. Cakep. Paul Walker. Jadi ada 3 hal yang saya kasih tahu hari ini. Pertama, beberapa si Zamat. Kedua, perbedaan antara Untrivet dan Trivet dari Zamat ini. Dan terakhir adalah review semua series ini. Nah, jika ada kurang di sini kabari saya aja lewat di komen ya. Ada yang kurang nih gitu di, tapi seri Hot Wheel. Oke, homers, sekian dari saya 24 Garage. Tolong support saya dengan subscribe dan like video saya ini agar saya semangat untuk bikin video-video dan custom berikut-berikutnya gitu. Oke, homers. Oh iya, saya lupa ya, kalau di antara ini semua yang saya pilih, yang saya suka itu ada tetap yang ini, seri premium dan seri sama, keren ya. Jadi kalian kalau mau ngumpulin seri ini ya lumayan bercari, maksudnya lumayan mencari gitu ya, cari di Facebook, cari di Instagram, di lelang-lelangan teman-teman gitu. Karena dia seri-seri, ada yang seri yang rare. Oke, homers, kalau yang kayak ini sih banyak gitu. Sama yang ini banyak banget gitu. Tapi yang lain belum tentu. Oke, homers ya. Terima kasih. Tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.